Berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini, seramai 319 pegawai dan anggota polis di Selangor telah dikenakan tindakan tata tertib. Disebabkan berbagai kesalahan antara Januari dan, Se dan September pada tahun ini. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata antara kesalahan dilakukan adalah yang berkaitan tindakan melanggar. Integriti kesalahan berkaitan tadbir urus rasuah jenayah, jenayah syariah dan dada. Sementara itu, Husin juga berkata, indeks jenayah di Selangor meningkat 6% berbanding pada tahun lepas. Namun ia tidak melangkaui nilai ambang yang ditetapkan oleh pihaknya. Beliau berkata, saya tidak akan berkompromi dan melindungi kesalahan atau jenayah yang dilakukan mereka. Walaupun angka itu sangat kecil berbanding kekuatan anggota di negeri ini seramai 15.000 orang, kita tidak akan ambil mudah mengenai kesalahan itu. Selain itu juga dalam tempoh Januari hingga September lepas, 45 anggota dan dua pegawai kanan polis telah dituduh di mahkamah. Katanya dalam sidang akbar selepas program latih amal OPS X Ganjar 2023 di Pelabuhan Kelang di Pelabuhan hari ini. Beliau juga berkata lagi ada peningkatan ekoran peningkatan aktiviti ekonomi selepas pandemik COVID-19 dan sebagainya. Polis akan mengambil tindakan yang lebih agresif dalam mengekang aktiviti jenayah, salah guna kuasa dan segalanya sepertinya rasuah. Sekian info ringkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenam. Bye bye.